Halo, selamat datang di Terjemahan Yup. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris ke-9 halaman 269 sampai 270. Ini merupakan video terakhir dari buku ini. Nah, ini dia terjemahannya. Kenyataannya, banyak orang bisa menyanyikan lagu. Ya, jadi kalian juga bisa menyanyikan lagu ini. Ya, 93 mile, 93 juta mile dari Jason Mraz. Ya, jadi nanti kalian nyanyikan lagu ini telah selalu menjadi lagu yang populer. Mintalah kepada mereka, mungkin kepada guru atau siapa, untuk mengajari kamu untuk menyanyikannya. Atau kamu juga bisa mendownload videonya dari YouTube. Jadi kamu, kalau tidak ada orang yang bisa membantu untuk menyanyikan atau mengajari untuk lagu ini, maka kalian bisa mempelajarinya melalui YouTube. Jika mungkin, nyanyikan lagu ini bersama-sama di kelas kamu. Ini akan lebih menarik jika kamu bisa menyanyikannya dengan instrumen musik seperti gitar. Ya, jadi nyanyikanlah lagu dari Jason Mraz ini di dalam kelas bersama-sama. Dan kalau tidak tahu bagaimana iramanya, bisa kalian cari di YouTube. Ya. Nah, kita lanjut ke jurnal. Nah, apa yang telah kamu pelajari pada bab ini, yaitu bagaimana mengetahui atau menemukan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh sebuah lagu, ya. Nah, itu dia. Kemudian juga menunjukkan bagaimana besar kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya, meskipun anak-anak mereka itu sudah beranjak dewasa, karena kasih sayang orang tua itu sepanjang jalan, tidak ada habisnya. Nah, ini aktivitas yang paling kamu sukai, ya. Silakan isi sendiri apa aktivitas yang paling kamu sukai pada pembelajaran bab ini, dan apa aktivitas yang paling susah, ya, yang penuh tantangan yang kamu temui di dalam kelas. Dan ini apa yang harus kamu lakukan untuk menjadi lebih baik di kedepannya. Mungkin bisa kamu diskusikan bersama teman-teman dan isi sendiri, ya, karena masing-masing kalian memiliki jawaban yang berbeda-beda. Nah, itulah terjemahan untuk halaman 269 sampai 270. Jangan lupa subscribe dan like video ini, diskusikan dengan teman dan guru di dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.